morning, Jellyfish. How are you today? I really hope that you are doing well. Hari ini aku mau tutorial gimana sih caranya kirim short video message untuk orang yang kalian sayang atau untuk siapapun yang kalian ingin kirimin. Jadi ini tuh lucu banget. Kalian bisa kirimin video message yang super cute banget. Nah, langsung aja yuk. Yang pertama kita buka Safari atau kalian bebas aja di Google Chrome juga bisa. Klik File and then New Window. Terus kita biasa ke aplikasi Canva. Nah, ini aplikasi yang aku sering gunain. Gini, terus kita cari aja di bagian sini. Itu banyak banget pilihannya. Nah, kita cari yang short video message. Nah, cari secara cepat di sini. Nah, di sini sudah ketemu video message. Langsung saja kita klik video message. Nah, di pilihan sebelah di sebelah kiri di sini ada banyak banget pilihannya. Kalian bisa pilih yang sesuai kalian inginkan. Di sini banyak banget. Misal contohnya yang ini karena lucu aja ada happy birthday kayak gitu. Atau misalnya yang banyak lagi atau yang estetik misalnya. Kalian bebas aja pilih. Nah, aku mau coba yang ini rame banget happy birthday, aku klik. Yang happy birthday ini cuma sedikit template-nya. Kita cari yang template-nya lebih banyak. Yang di sini sih yang aku udah pernah nyoba. Nah, di sini ada template-nya 8 dan lucu banget. Kita tinggal klik aja. Di sini yang pertama untuk awalnya misalnya kalian bisa klik hi untuk orang siapa yang kalian ingin kasih ucapan selamat gitu ya. Selamat ulang tahun misalnya atau enggak graduation atau enggak ketika dia sembuh dari sakit. Banyak banget bisa yang untuk membuat orang jadi tersenyum ketika melihat ini gitu ya. Misalnya hai nama teman kalian misalnya siapa, hai Jelly, aku nama aku aja. Nah, di sini tulisannya yang bawahnya di sini kan welcome to the world. Nah, yang lain aja ya, welcome to the world itu biasanya untuk baby atau newborn baby. Nah, aku ganti aja tulisan welcome to the world-nya, kita ganti how are you. Bisa kayak gini, jadi ini tuh bebas aja ya, bisa kalian sesuaikan. Nah, ininya juga backgroundnya bisa diganti, tapi aku ini aja udah lumayan bagus. Nah, terus kalau misalnya tulisan hi jelly-nya juga menurut aku bagus, jadi aku nggak perlu ganti untuk di bagian sininya. Cuma yang ini aja aku mau ganti tulisannya yang bawah. Kita tinggal klik font. Nah, di sini ada banyak. Aku mau ganti ke more sugar thin. Ini salah satu font favorite aku. Ih, lucu banget kayak gini. How are you? Gitu kan. Nah, lucu sekali. Nah, ini ya. Nah, nanti kalian mau animate misalnya animasi. Animasinya apa? Kalian bebas aja. Di sini yang aku favorite scrapbook. Nah, gini tampilannya. Kita coba lagi scrapbook. Seperti itu. Lucu banget. Nah, klik template. Kita klik template untuk mau slide yang selanjutnya. Nah, misalnya slide yang selanjutnya mau dipilih yang mana? Misalnya nanti ada picture di sini, video. Nah, kalian bisa bikin video kayak gini yang akan dikirim ke teman kalian ketika misalnya kalian ulang tahun. Nah, ini bentuknya video bisa kita bikin. Nah, nanti ada ucapannya. Kira-kira kalian mau bikin ucapan apa? Misalnya di sini adalah happy birthday. Kayak gitu. Terus wish you all the best and hope that you have tons of happiness. Nah, misalnya kita tulisannya kayak gini, kita tinggal ganti karena ini mungkin nanti kebaca agak sulit terbaca. Jadi kita ganti aja misalnya yang gunain fascia font bold regular.
seperti ini, lucu banget. Dan tulisan happy birthday-nya pakai yang homemade apple. Nah, gini, lucu banget. Terus nanti gambar yang di sini itu bisa kalian ganti dengan video apapun, video yang kalian miliki. Misal kalian udah merekam video sebelumnya kayak wish happy birthday gitu ya. Yang bagian videonya kan bisa seperti ini kan. Tuh lucu banget. Nah, kalau untuk video yang udah kita buat, nah kita delete aja ini videonya. Nah, misalnya diganti dengan video yang kalian sudah buat gitu. Aku coba cari misalnya video yang udah aku buat ya. Misalnya ini videonya nggak relevan sih. Coba aja aku lihat aku ada video apa di sini. Ya aku nggak ada video. Video yang ini aja. Contoh aja ya. Ini video dari string art project buatan aku. Ini contohnya aja karena nggak ada video yang lain. Nah, kalian bisa bebas aja menggunakan video yang kalian miliki, yang kalian sudah buat tentang apa yang akan kalian kirim di video message ini gitu ya. Ini videonya sudah selesai kita download, kita tinggal klik saja, nanti videonya langsung otomatis ada di sini gitu. Dan langsung kita pakaikan, ini bring forward dulu biar di depan. Nah, nanti videonya seperti ini. Videonya bisa diperbesar atau diperkecil sesuai kalian. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan untuk ucapan yang pertama. Kalau kalian punya ucapan yang lain lagi, kita klik template. Terus di sini misalnya yang ini. Jadi tulisannya kita ganti jadi di sebelah kiri gitu ya. Atau nggak mesti sebuah video atau kayak sebuah foto juga boleh gitu. Nah, misalnya di sini tulisannya yang lain dari ucapan happy birthday misalnya ya. We hope that what you have been longing for will come true soon. Nah, nanti ini ucapannya misalnya dari, misalnya nama temennya Riley, nggak apa-apa aku pakai aja Riley ya namanya. Dan tulisannya aku ganti ke more sugar thin biar sama seperti yang tadi. Terus fotonya itu bisa kita ganti karena ini berbentuk foto, jadi bisa kita ganti aja. Kita upload misalnya di sini image-nya pakai Lee Jaehoon ya. Misalnya di sini Lee Jaehoon yang ngucapin gitu. Jadi bebas aja. Nih lucu banget kan. Ininya di sini berarti aku ganti aja jadi Lee Jaehoon ya. Nah, gitu. Anggap saja Lee Jaehoon yang memberikan ucapan kepada aku. Nah, gitu ya. Lucu banget di sini. Nah, gini deh. Menjadi tambah semangat kan. Terus kita bisa lanjut dengan template yang lain lagi. Misalnya yang dengan posisi yang lain. Di sini ada tulisannya kayak gini, you are a gift to your parents and to all of us who love you, wishing you a future filled with happiness, hope and all your favorite things. Nah, enggak apa-apa, ini bagus. Ini juga bisa jadi ucapan seperti kayak ulang tahun juga karena maknanya juga baik. Terus kita ganti tulisannya menjadi yang sama, more sugar thin. Terus di sini boleh namanya Ellie, nggak apa-apa ya. Nanti kita ganti lagi misalnya fotonya, nggak apa-apa fotonya misalnya Lee Jaehoon lagi gitu kan. Di sini biar pas aja kayak dia tadi kan besar sekali ya. Nah, kayak gini tinggal ininya send to back. Nah, otomatis gambar-gambar yang di pinggirannya itu sudah terlihat. Sini aku tulis Lee Jaehoon lagi aja. Nah, seperti ini. Tuh, jadi lucu banget kan? Tapi lebih baik sih kalau misalnya kalian mengucapin ulang tahun di sininya bisa video gitu. Nah, ini sudah bisa diputer ininya. Videonya. Nah, seperti itu. Kalau misal kalian mau tambahkan lagi juga boleh, atau kalau misalnya udah selesai juga nggak apa-apa. Jadi di sini masih banyak template. Paling bagus sih kalau misal kalian punya temen gitu
ucapan rame-rame, biasanya kayak misalnya happy wedding atau happy graduation, ini seru banget bisa bikin dari sini. Jadi kalau misalnya yang ngucapin itu temennya banyak, atau kayak ucapan udah sehat lagi, misalnya teman kalian terkena COVID terusnya udah sehat, untuk memberi semangat kalian bikinin video seperti ini beneran sangat bagus sekali ya. Menurut aku sih ngebuat orang lain jadi tersenyum. Nah, di sini boleh akhirannya di sini adalah hugs and kisses. Boleh, enggak apa-apa. Di sininya misalnya to the birthday girl. Kayak gini ya. Ini kan contoh aja. Kalian kalau kata-katanya itu bebas. Nah, to the birthday girl-nya aku ganti tulisannya menjadi more sugar thin, tapi kalau hugs and kisses-nya enggak apa-apa. Nah, ini seperti ini. Terus ininya aku ganti jadi scrapbook karena yang lucu. Di sini juga aku ganti jadi scrapbook. Di sini aku klik aja apply to all pages karena semuanya aku mau jadiin scrapbook. Kayak gini ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah yakin, kalian bisa klik play di sini. Nah, contohnya jadinya seperti ini. Seperti itu, lucu banget kan? Nah, ini kalau misalnya kalian mau lebih lambat, ada waktunya. Kalau waktunya kalian mau bikin each of the slide gitu, setiap slide-nya ini kan 5 detik. Nah, kalau kalian mau ubah, kalau yang di sini nggak apa-apa 5 detik. Ini waktunya kita ganti di sini menjadi misalnya 7 second. Karena agak lebih ada tulisannya biar dibacanya lebih lama ya. Jadi kita klik aja yang bagian ada clock di situ, terus kita ganti sesuai jam yang kita inginkan. Nah, di sini 5 second enggak apa-apa ya, karena cuma kayak gini aja. Sudah seperti itu. Kalau misal menurut kalian sudah, dan kalian bisa tambahkan lagu di sini. Nah, kalian tinggal klik more, terus audio. Oh, berhubung audio aku udah ada di sini, kalian tinggal klik audio aja. Nah, nanti di sini ada banyak pilihan lagunya. Ini aja Happy Whistling Ukulele. Nah, aku pilih yang ini, aku klik saja dan sudah masuk ya di sini. Dan kalian bisa ganti, tinggal di drag aja ke bagian mana yang menurut kalian suka. Kalau misalnya sudah selesai seperti ini, kalian bisa klik play lagi. Dan karena ini di YouTube, suaranya akan aku kecilin banget, takut kena copyright ya. Nah, di sini aku coba play. Kalau misalnya sudah, kalian tinggal klik download aja. Di sini download. Terus setelah klik download, all pages semuanya di sini, dan jangan lupa tulisannya MP4 video. Klik saja download. Nah, di sini sudah berhasil ke download, kita tinggal play saja. Nah,
Jadi mulai sekarang kalian bisa kirim short video message kepada orang yang kalian sayangi, atau enggak ke teman-teman kalian berupa ucapan banyak. Kalian bisa untuk congratulation ketika mereka wisuda, atau ucapan ketika mereka sembuh dari sakit, terus atau enggak happy birthday ulang tahun, atau enggak anniversary, atau enggak wedding wishes, kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa kalian gunain, maksudnya banyak banget yang bisa kalian tulis dan sesuai dengan kegunaan kalian yang estetik dan lucu banget kayak gini. Semoga tutorial dari aku kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian. Don't forget to like, share, and comment. And see you on the next tutorial video. Bye!